sekali lagi. Mau? Guru-guru MTsN 1 dalam rangka meningkatkan mutu kamu, yaitu ujian asli ya. MTsN 1 tidak berkepentingan dengan nilai kamu tinggi, tidak berkepentingan, karena itu tidak menjadikan syarat kelulusan ya. Nilai UN kami tidak penting, karena itu tidak menentukan nilai kelulus. Yang menentukan kelulusan itu apa? Kamu satu mengikuti kegiatan pool dari kelas 7 sampai kelas 9 ya, berarti ada 6 semester kamu ikuti pool, raportnya ada, nilainya ada. Yang kedua apa? Mengikuti ujian nasi ini ya. Sudah kelihatan yang berkelakuan baik dengan yang tidak, kan nampak ya tadi Ibu, sampai untuk itu sampai 3 kali salam. Setiap berbicara tadi berhenti lagi, karena selalu di depan ada yang ngomong, di belakang juga ada yang tanda-tanda tuh untuk orang-orang yang tidak baik. Hati-hati ya, karena karakter apalagi kita madrasah itu di utama. Lalu Pak, untuk apa nilai UN tinggi? Nah ini masuk pribadi masing-masing. Si A mau ke SMA 70 gitu ya, atau keman IC, atau keman 4, atau keman 13, itu mereka itu sekolah-sekolah yang membutuhkan nilai UN tinggi ya, gitu kan ya. Jadi nilai UN tinggi pada hakikatnya adalah untuk dirimu sendiri nanti masuk ke sekolah yang dicita-citakan, gitu ya ya. Jadi nilainya tinggi itu untuk sekolah yang tingkat lebih tinggi. Itu ya. Makanya menteri sekarang mengubah UN itu bukan lagi di kelas 9, tapi nanti di kelas 8. Supaya ketika itu ada evaluasi. Kalau ini kan tidak ada, kamu nilai kecil, nilai besar keluar sudah tuntas. Nilainya milik kamu kan ya. Nilai kecil ya ke swasta pojokan kan gitu ya. Nilai bagus tinggal pilih sekolah mana yang akan kita tuju. Ya, nah mudah-mudahan nanti dengan sehari-hari ini, yaitu tadi motivasi yang ada di diri kamu dapat melejit meningkat sehingga belajarnya terus meningkat, alhasil nilai UN-nya juga tinggi sehingga bisa masuk sekolah yang dicita. Halo, 10 menit Bapak bercerita tentang Bapak dulu ya. Sekolah ini, karena Bapak juga pernah mengalami tingkat seperti ini. Cuma jujur aja Bapak di MTsN Pak, sejak kuliah di IAIN baru tahu ternyata ada MI, MTs, MA. Bapak dulu masuk SD, SD Negeri 1. Masuk ke SMP, SMP Negeri 1. Karena di kecamatan cuma ada SMP 1. Satu-satunya. Lalu SMA, di kecamatan, di kampung belum ada SMA, yang ada di kota kabupaten. Masuk SMA Negeri 1. Karena cuma ada dua kebetulan ya, untuk menampung seluruh siswa satu kabupaten cuma ada dua SMA.
dulu SMA, PGA, SMEA, sama sekolah pertanian. Ya, di SPG gitu ya. Nah, alhamdulillah sejak waktu Bapak di SMP tidak pernah berpikir saya lulus tidak. Enggak pernah berpikir sama sekali. Kenapa? Kalau saya tidak lulus, ya, maka 9 kelas pasti tidak lulus. Karena saya merasa dulu ranking 1, ranking 2 di kelasnya. Bukan sombong ya, real. Jadi kalau saya yang ranking 2 tidak lulus, ya bagaimana dengan ranking 3, ranking 4 dan seterusnya kan gitu. Ya, maka tidak pernah berpikir saya lulus atau tidak. Yang saya pikirkan punya nilai tinggi atau tidak. Ya, maka alhamdulillah karena dulu terbaik, walaupun nomor 2, masuk SMA Negeri 1. Ya, masuk di kelas 1-1. Dulu kelas 1-1 sampai kelas 1-15, tinggal 15 kelas kelas 1 ini. Ya. Dulu kelas 1-1 berarti yang memiliki MTanas terbesar. Alhamdulillah, yang memiliki mata belok pribumi asli cuma 2 orang, Ahmad Hakim sama Ahmad Rifai. Masih ingat? Yang lainnya si Juli, si Yang Yang, si Akun gitu. Karena di Lembang itu banyak orang Cina. Jadi satu kelas dari 40 orang, 38 teman-teman itu Cina. Termasuk pacarnya dulu gak orang Cina dulu, karena orang Cina semua. Ya karena sekelasnya banyak orang Cina, pacarnya orang Cina, karena komunitas Cina ya. Kamu jangan dulu. Ya itu SMA tuh, SMA ya. Jadi maksudnya kelas 1-1 dulu termotivasi gitu ya. Karena orang kampung, tapi dulu kampungnya lumayan, tidak terlampau. Karena belajarnya sambil jemur padi gitu ya.